ada kasus khusus nggak sih dari ke Siva sendiri? Ada. Seperti apa sih kalau boleh tahu? Boleh ceritain sedikit. Aku juga sama kemarin dia juga. Kalau yang gimana-gimana paling karena dia. Iya. Kemarin dia surprisein. Iya. Jadi paling aku cuma barengan. Mulain tentang film keluarga. Memaknai mungkin usia 26 tahun seperti apa hari ini? Iya, ya udah, ya banyak banyak bersyukur lah, banyak belajar juga, dan udah lumayan lah ya. Berpikir udah harus lebih dewasa dan udah harus banyak lah yang dipikirkan dan dipersiapkan. Jadi ya harus lebih baik dan lebih hati-hati lagi aja menjalani hidup. Banyak pelajaran yang sedang ya. Ngapain aja, artinya ada special occasion kah di berbuka atau apa? Cuman dinner sih ya. Iya, paling cuma dinner aja. Sebenarnya cuma private dinner aja sih. Aku ngundang paling keluarga dia, keluarga aku juga. Mama sama adikku yang bisa datang, karena ayahku kerja. Yang penting momennya aja sih, karena kan dia ulang tahun. Terus juga kita ya udah lama gak ngumpul gitu. Ada yang berbeda mungkin di tahun ini yang dirasakan mungkin dari pendewasaan? Ya apa ya? Pelajaran lah ya tahun ini. Ya banyak lah yang bisa ambil untuk ya biar jadi lebih baik depannya dan kayak banyak yang support juga. Apa ya tahun ini ya banyak. Lebih banyak merasakan pengalaman sih untuk membentuk karakter aku berpani kayak gimana apalagi ya ini kalau tahun ini lebih banyak keluarga ya. Ada yang berbeda gak sih kita lihat di tahun yang menginjak usia yang sekarang yang dirimu lihat guys? Kalau Rizky apa ya, dari beberapa tahun ini aku melihat dia pasti dong ada perubahan kan, manusia pasti apa ya melalui banyak sekali proses pendewasaan. Dan sekarang alhamdulillah menurut aku, sebelumnya sebenarnya dia udah orang yang masya Allah luar biasa gitu. Tapi sekarang aku ngeliat banyak hal-hal yang bisa dia pilih-pilih lagi, mana yang penting dan mana yang gak penting buat dia. Dan lebih terencana, lebih apa ya, lebih tahu mungkin maunya ke depannya apa. Semoga pokoknya semakin baik lagi. Kalau sih mungkin di usia 26 tahun, apa yang mau dicapai sih di usia sekarang? Mau ngapain sih? Apa ya? Yang mau dicapai ya? Ya karir ya bisnis mungkin ya, pengennya segera mempersiapkan dari saya pensiun muda ya dalam arti kayak apa ya, lebih mikir depan sih aku sekarang umur 26 ya kan, itu juga mikir ntar gimana kalau keluarga atau segala macam ya sepertinya semakin banyak tanggung jawab. Menurut hubungan Kak Rizky dengan Kak Siva sendiri ini kan semakin kesini makin langgeng nih. Adakah apa keinginan untuk menuju ke jenjang yang lebih serius? Keluarga tadi nikah muda? Iya, Pak, nikah muda atau gimana? Ya tahu lah, ya bro. Jalanin aja dulu. Yang penting sih sekarang apa ya? Aku nggak mau melihat pernikahan itu sebagai sesuatu yang harus diburu-buruin. Dan aku gak mau nge-pressure siapapun yang ada di hubungan ini untuk buru-buru nikah. Karena kan emang baik, tapi maksud aku banyak yang harus dipersiapkan dan gak semudah itu. Dan aku juga
sebenarnya masih punya, aku dan dia sebenarnya masih punya banyak banget tanggung jawab yang harus kita lakuin untuk diri kita masing-masing dan untuk keluarga kita masing-masing. Dan pernikahan itu kan menyatukan dua orang, jadi tanggung jawabnya akan jauh lebih besar lagi. Jadi gimana kalau kita nyicil tanggung jawab masing-masing dulu aja dan saling support dulu aja satu sama lain. Kalau pandangan aku sih gitu sih, jadi ya udahlah, nggak usah diburu-burin. Yang penting kita jalanin aja, saling support satu sama lain. Kalau kau Rizky sendiri gimana nih? Iya, iyalah itu juga. Ya kita juga udah memikirkan itu, jadi ya emang ya masih banyak yang mau dikerjain, masih banyak yang mau dicapai. Terus ya kita masih fokus ke apa ya, ke mungkin karir atau goals masing-masing. Jadi jadi ya apa lagi gitu, nggak tahu lo mau ngomong apa, lo bingung. Iya bener lah, sama kayak yang tadi siapa ngomongin, kurang lebih kayak itulah. Masih ya kita masih santai lah, terus juga masih fokus ke dari masing-masing ya. Selagi kita masih sendiri, apa yang masih bisa kita kerjain sekarang ini ya masih difokusin dulu. Ini masih menarik.